Hey semua, jumpa lagi di dapur Mama Ceria. Kali ini menu masakannya yaitu kari ayam wortel dan kentang. Di sini sudah disiapkan 2 buah wortel dan 2 buah kentang dan 1/4 kg ayam. Dan aku memakai bumbu racik Indofood yang rasa kare. Oke, di sini bumbu racik Indofoodnya yang rasa kare aku buka. Setelah itu di sini aku sudah siapkan secukupnya minyak. Kita panaskan minyaknya dulu. Setelah panas, lalu kita tuang bumbunya dan kita tumis-tumis. Dan kita tumis-tumis bumbunya sampai harum. Oh ya, di sini tuh aku masaknya yang simpel-simpel, jadi aku memakai bumbu jadi. Kalau bunda-bunda semuanya ingin memasak dengan bumbu bunda-bunda yang ada di rumah, bunda-bunda juga bisa ya. Oke, setelah harum, di sini aku masukkan 1/4 kg ayam. Lalu aku tumis-tumis bersama bumbunya sampai semuanya merata. Oh ya bun, ini tuh karinya tuh rasanya enak ya, walaupun ini tuh hanya memakai bumbu jadi. Dan setelah kita tumis-tumis, setelah ayamnya agak mengeluarkan minyak seperti itu, setelah itu kita tambahkan 3 gelas air putih dan kita masukkan wortel dan juga kentangnya. Di sini wortel dan kentangnya aku iris agak kecil-kecil ya, supaya nanti matangnya merata dan bumbunya bisa meresap. Oke, setelah itu kita masak sampai bumbunya meresap ke dalam ayam, kentang dan juga ke dalam wortelnya. Dan ini tuh aku masak dengan api kecil, ditunggu mendidih sampai air karinya menyusut dan sampai bumbunya meresap. Oke bun, sudah jadi masakannya. Minta tolong like, komen dan subscribe ya bunda-bunda. Dukung aku untuk semangat terus upload video. Terima kasih.